Sahabat INPC Indonesia, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan akan memperketat PPKM di tiap daerah usai varian Omikron terdeteksi di Indonesia. Menurutnya Ma'ruf Amin, pemerintah juga tidak akan menurunkan level PPKM di daerah hingga Januari tahun 2022 mendatang. Ma'ruf Amin mengatakan tingkat PPKM bisa saja dinaikkan sesuai kondisi di daerah tersebut. Menurutnya, selain PPKM, pemerintah juga akan memperketat jalur masuk ke Indonesia, baik dari darat, laut, dan udara. Menurut Ma'ruf Amin, penerapan protokol akan lebih diperketat hingga menggencarkan penggunaan aplikasi lindungi oleh masyarakat. Sebelumnya, Menteri Kesehatan mengumumkan kasus pertama Omikron di Indonesia pada hari Kamis tanggal 16 Desember tahun 2021. Kasus ini pertama kali terdeteksi pada petugas kebersihan RSDC Wisma Atlet Jakarta. INBC.